bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru-guru dan teman-teman yang saya sayangi. Sama saya Ulfida Rama Agustina, saya biasa dipanggil dengan nama Fida. Saya berasal dari kelas 5 Jabangsur. Kali ini saya akan menjelaskan tentang larangan yang tidak boleh dilakukan saat kita sholat dan saat kita wudhu. Yang pertama adalah wudhu. Wudhu adalah salah satu cara mensucikan diri dengan air. Hal-hal yang tidak diperbolehkan saat wudhu adalah 1. Keluar sesuatu dari dubur. 2. Kita mempercepat saat kita wudhu. 3. Keluar sesuatu dari kubur. 4. Kita menyentuh dubur dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sholat. Kita akan membahas sholat. Yang sholat adalah salah satu cara beribadah dalam ajaran Islam. Hal yang tidak diperbolehkan saat kita sholat adalah menyenggol teman kita saat sedang sholat, kita berbicara saat sholat, lalu kita melihat ke langit-langit, menyenggol ke kanan dan ke kiri tanpa alasan, menyembunyikan jari-jemari, menguap, dan lain sebagainya. Ini tadi adalah larangan yang tidak diperbolehkan saat kita sholat dan saat kita wudhu. Semoga kita bisa mengikuti peraturan ini ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.